me. Makan di Sambal Bakar Bagja. Nah, jadi menu mukbang kali ini ada menu bebarengan dari Sambal Bakar Bagja. Nah, mereka punya menu bebarengan 3 macam ini. Yang menu bebarengan 3 ini tuh isinya ada ikan nila, ada telur ceplok, ada kol, ada bebek, ada iga, ada kulit, ada paru, dan ada timun juga. Dan pastinya ada jeruk. Dan ini sambalnya itu kalian bisa milih, ada yang pedes banget, ada yang pedes biasa. Oh iya guys, kalau misalkan kalian pilih menu bebarengan di Sambal Bagja ini, kalian pasti bakalan dapetin menu yang di sambal cobek ini semuanya, terus dapet es teh manis 4 gelas dan nasi putihnya juga 4 porsi. Nah, sekarang kita langsung aja makan, dan seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa. Berdoa mulai. Selamat makan. Kita minum dulu. Kita pakein dulu jeruk limau. Nah guys, ini kita langsung coba sama parunya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Sambal bakarnya enak banget. Jangan lupa nasi juga. Wah, demi apa ini sambal dipakai paru, enak banget. Penasaran banget sama iganya. Sambalnya enak banget. Nah guys, katanya ini tuh sehari bisa ngabisin 10 kilo sambal. Dan ini tuh sambal bakar pertama yang ada di Sukabumi. Keluarnya sambalnya lagi banget. Kulit. Enak banget. Pakaiin kol juga. Kita cobain juga, ini ada ikan nila. Oh my god, kalian lihat dagingnya. Wajib cocok ke sambal. Favorit aku ini sih paru, bebek, sama iga. Mantep banget. Nah jadi guys, itu tipe sambal yang pelan-pelan nyakitin. Ini tuh kayak gak pedes, tadi tuh biasa aja, tapi ke perut itu sakit, kerasa sakitnya. Banget sih sama bebeknya. Wah, makin kesini makin pedes juga guys. Ini
bebek terenak yang pernah aku makan. Selain bumbunya meresap, ini beneran gak alot sama sekali. Nah jadi guys, ini tuh yang punyanya masih sama si ayam gepuk Mas Bagio. Dan kalau misalkan kalian orang Sukabumi, kalian pasti tahu ayam gepuk Mas Bagio tuh kan enak banget. Jadi ini rasanya gak usah diraguin lagi karena sama-sama enak. Nah, ini iganya juga gak kalah sih sama bebek. Empuk banget, gak butuh effort buat makannya. Kulitnya entah kenapa ini enak banget. Ini gak tahu emang enak atau akunya lapar. Nah jadi guys, kalian warga Sukabumi yang belum pernah kesini, wajib banget cobain makan di sini karena gak bakalan nyesel. Oh iya, karena mereka juga udah ada di GoFood atau GrabFood, jadi bisa kalian beli pesan di rumah. Guys, mereka juga punya banyak banget minuman. Ini aku yang punya yang es lemon tea, ini yang Milo, es tarik, sama es teh biasa. Oh iya, dan mereka juga punya 30 menu varian. Tapi tenang guys, semuanya enak-enak. Kenyang, maaf banget aku gak bisa habis ini karena gak mungkin aku bisa ngabisin ini sendirian guys. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment juga di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel itu. Aku lebih berkembang dan aku lebih semangat bikin video lainnya, oke? Sampai berjumpa di video aku selanjutnya, bye bye.